warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Arauda menyatakan bahwa kami merasa sangat bermanfaat sekali mengikuti atau terpilih sebagai sekolah imbas dari sekolah model SMK Negeri 49. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Nusantara 1, alamat Jalan Pramajaya, Gang 8, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Kami sangat berterima kasih dengan adanya sekolah model. Kami dari sekolah imbas sedikit banyaknya telah dapat masukan untuk mungkin kedepannya mengenai segala hal dari 8 standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunung dari SMK PGR 3. Dengan adanya sekolah model ini, yaitu SMK Negeri 49, yang kami rasakan sebagai sekolah imbas, kami mendapat pengetahuan, yaitu di dalam tata cara pembelajaran, baik bagi siswa sendiri termotivasi, baik dari guru-guru. Dan kegiatan-kegiatan ini kami jadi bertambah, yaitu adanya laporan evaluasi kegiatan yang mana sebelumnya kami masih kurang. Ya, program-program yang diberikan oleh sekolah model terhadap sekolah imbas khususnya di PGRI 3 sangat-sangat membantu sekali dan banyak-banyak perubahan. Selamat sore, nama saya Pak Gede Mas Brata sebagai tim pendamping atau asesor dari kegiatan sekolah rintisan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Dan adapun hal yang menarik, di SMK Negeri 49 ini membuat 3 best practice. Yang satunya adalah di mana guru mata pelajaran bahasa Inggris, matematika dan produktif mengajar ke beberapa sekolah siswa yang ada di IMBAS. Di samping itu, mengundang industri dalam rangka untuk memotivasi siswa-siswanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holik, pengawas SMK wilayah JU2. Selama melakukan pendampingan di sekolah model di SMK Negeri 49 dan 5 sekolah imbas, alhamdulillah dalam penerapan SPMI, sistem penjaminan mutu internal, saya meyakini bahwa sekolah imbas sudah lebih memahami, mengerti dan dapat melaksanakan penerapan SPMI dengan tahapan siklusnya secara mandiri. Saya Dudung Durahim selaku TPMPD wilayah 2 Jakarta Utara, pada pelaksanaan evaluasi pemenuhan mutu dan penyusunan strategi peningkatan mutu memberikan penguatan terhadap pelaksanaan siklus SPMI agar dapat dilaksanakan SPMI secara mandiri. Keterserapan lulusan SMK ke dunia usaha dan industri mempunyai karakter sikap yang baik dan dapat diteladani. Terima kasih.